ini adalah hidangan sahur, kan sahur pada malam ke-23 Ramadan ya. Hidangannya soto Lamongan guys ya. Di antaranya ada ayam, ada mie, ada telurnya juga nih. Ini hidangannya nih, ada noni bakwan ya. Tempe mendoan. Tempe mendoan ini apa nih, Pak Haji? Sekutel apa? Sekutel, ada pisangnya. Malam ini kita masuk ke malam 23, malam ganjil di Masjid Muhajirin ini. Alhamdulillah setiap malam 10 hari di akhir bulan Ramadan ini penuh dengan jamaah yang beriktikaf. Alhamdulillah PKM Muhajirin juga menyediakan sahur bersama yang disediakan tiap malam, yang mana puji Tuhan segala macam untuk sahur bersama ini disupport oleh para donatur, para jamaah, khususnya jamaah Masjid Muhajirin, di mana yang menyediakan, yang memasak hidangan ini adalah adik-adik kita, teman-teman. Namun malam yang kedua tiga ini berbeda dari yang malam-malam sebelumnya. Malam kedua tiga ini kita mendapat hidangan support berupa soto Lamongan dari Mas Selamat. Terakhir nanti kita merayakan Idul Fitri. Terima kasih kepada Mas Selamat, juga kepada Bapak YouTuber yang telah setia meliput setiap malamnya, sehingga memberikan menambah semangat untuk acara malam itikaf di Masjid Muhajirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur, sahur guys. Sahur. Sahur bapak-bapak. Sahur. Air apa? Sahur, 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 sahur dengan soto Lamongan, guys. Mantap. Mantap, mas. Ya. Ya, ini sotonya, kemudian nanti dibawa aja cita-cita itu ya. Nanti nasi. Terima kasih mas. Soto Kebumen, Pak. Selamat Kebumen. Kebumen. Mas Selamat ngasih kerupuknya buat ini. Bapak Tegi. Terima Tegi. Nyungkun itu, Pak. Nyungkun dengannya. Ya, selamat kita menikmati. Sahurnya. Yuk. Mantap. Jadi gua ini. Jangan nambah diri. Ini ngambil kerupuk saya. Kerupuknya mati jadi dua. Suasana sahur. Oleng, Pak, oleng. Angin tadi katanya. Angin. Luar biasa. Banyes, banyes, banyes. Minum dulu ya, minum dulu. Banyes, banyes.
hitam. Mukanya mudah.